Lupin Terkini TV terdepan mengabarkan. Saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur menggelar operasi justisi di Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Malili selama 2 hari. Dalam operasi hari kedua tersebut yang digelar di Terminal Malili Puncak Indah, sebanyak 69 warga terjaring karena tidak memiliki KTP. Sementara sehari sebelumnya di Kecamatan Tomoni, petugas juga menjaring sebanyak 23 warga. Tanggapannya dengan operasi ini, Pak? Bagus ini, Pak. Ya. Karena membantu masyarakat juga, kalau misalnya tidak punya KTP kan harus cepat mengurus. Kan? Oh iya, iya. Bapak warga di mana, Pak? Puncak Indah. Bawa KTP? Bawa. Mereka lalu diberi sanksi denda Rp20.000 melalui sidang di tempat. Sebelumnya ini sidang justisi tentang KTP ya Pak ya. Dan baru ini sebelum ini sidang rata-rata pelanggarannya adalah tidak membawa KTP. KTP jadinya dalam undang-undang kependudukan di sana diatur dalam pasal 91-nya wajib membawa KTP. 23 ya. Operasi justisi ini akan terus digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menekan banyaknya warga pendatang yang tak memiliki kartu tanda penduduk. Dari Kabupaten Luwu Timur, Lutim Terkini TV, Rival Jupri melaporkan.